Selamat datang di channel tutorial komputer baru. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat aplikasi web view ya, aplikasi Android, aplikasi web view Android ya. Di sini ada saya cari aplikasi app Gesture ya. Tidak asing lagi dengan aplikasi Gesture ya. Nah ini no coding. Nah menarik lagi nih aplikasi ya. Maksudnya no coding. Kita login. Mungkin disini saya menggunakan kita tinggal aja ya. Nah disini saya gesikan ya. Oke, okay. Langsung di crash dashboard ya. You have no application crash dashboard. Nah, saya akan mencoba menggunakan crash now ya. Crash now, plus crash up to a year and up to grown. I'm in the developer. Saya coba di sini. TikTok, quiz, keyboard, di wallpaper, simulator, media, mobile TV, mobile screen. Saya mau klik website ya mas bro. Saya mau klik website. Ini saya akan klik website. Di sini saya coba menggunakan website ya. Ini sangat mudah mas bro. Jadi sini saya akan coba pilih. Dot com. Kami ini siapa ya? Coba dot com. Next. Okay. Kita coba klik di sini ya. Nah, tampilannya seperti ini, mas bro, di dalam ya. Sekarang ada tampilan refresh dan seri refresh video. Nah, di sini kita lihat tampilannya seperti ini ya. Dan klik anda, tuh ini sangat mudah. Jadi aplikasi ini no coding ya. Jadi anda tinggal ini plug and play mas bro. Anda tetap bisa khawatir dengan apa ya, istilahnya kode-kode coding ya gitu. Bagi anda yang masih belajar tentang membuat aplikasi Android dengan webview appgesture.com, ini bisa membantu anda dalam mengatasi masalah. Oke, kita cek di sini. Dan habis settingnya, app name ya, font-nya anda tinggal refresh, maka akan terlihat seperti ini. Lalu kita coba refresh kembali karakter app name. Nah, coba karakter yang nggak boleh pakai ini ya. Coba press waiting ya. Anda tidak boleh menggunakan titik dalam dashboard. Please skip to. Oh bayar mas bro. Jadi untuk 100% adalah download, bisa download di dan download di sini. Nah untuk ini udah lumayan bayar mas bro. Subscribe individual link sehari, jadi kalau udah oke kemudian $10 per bulan ya. Subscribe now, jadi tiap yang gratis plus bro skip tour terus anda mungkin bisa download detailnya. Jadi setelah global setelah blogs
Nah, di sini sudah untuk KPK-nya ini sudah download ya. Anda bisa menggunakannya di handphone smartphone Anda ya. Sini. Ini penggunaannya sangat mudah di app Geser ya. Di sini ada app Geser download, publish. Sana publish juga nih mas bro. Lihat publishnya yang gini. Kita submit. Nah itu untuk maaf, di close. Dan sini ada monetes. Nah ini deh. Sangat mudah sekali mas bro. Jadi ini sangat mudah. Bisa ya. Buat aplikasi semudah dan ini sudah ada ya. Untuk KPK-nya sudah ada di download, bisa langsung ke di handphone smartphone Anda ya. Oke, sekian dulu ya mas bro ya untuk tutorialnya. Nanti saya akan bahas ke session selanjutnya. Jadi ini hanya sebagian saya menerangkan bagaimana membuat sebuah web view pada aplikasi Android ya. Jadi Anda tak perlu ngoding, tak perlu belajar pusing. Nah, dengan app Geser lebih mudah, tapi ada kekurangannya juga sih. Nanti saya session berikutnya. Ini hanya sebuah informasi ya untuk Anda dalam mempelajari bagaimana membuat sebuah aplikasi yang mudah dan cepat. Di sini app Geser mudah Anda dalam sesuai aplikasi. Oke, sekian dulu ya Mas Roy. Jangan lupa subscribe karena subscribe gratis. Subscribe dulu deh Mas Bro. Subscribe, kliknya tanda merah tuh di bawah tuh. Nah, sudah itu ada jempolnya atau like-nya dan klik notifikasi. Dan apabila ada beberapa pertanyaan, Anda bisa tinggalkan komentar di bawah ini dan untuk pembahasannya ada persoalannya silahkan komentar dan saya akan bahas ke sesi selanjutnya di sesi selanjutnya video tutorial sesi selanjutnya ya. Oke, sekian saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya, dan saya ucapkan dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.